thanks for your stubborn love for me. Just grace and mercy that I see. From my heart comes a simple song. With desire I will sing. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab dia girangkanku. Shalom jemaat Tuhan yang kami kasih, selamat datang di Gereja Mawar Sharon. Welcome home buat Anda yang hadir hari ini beribadah bersama kami di rumah ini. Dan juga welcome home buat Anda yang menyaksikan ibadah ini via live streaming dimanapun Anda berada. Kami rindu minggu depan Anda bisa bersama-sama kami di rumah ini. Hari ini adalah hari yang penuh sukacita dan penuh dengan pengharapan. Mari kita datang ke hadirat Tuhan dengan ucapan syukur kita dan pujian-pujian kita dari hati kita yang paling dalam. Karena kita tahu Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang menjawab doa-doa kita. Mari kita datang ke hadirat Tuhan dengan penuh iman kepada kiri kanan, jemaat di sebelah Anda, katakan, yuk kita masuk hadirat Tuhan dengan memberikan yang terbaik. Persiapkan hati Anda, Bapak Ibu sekalian, karena saya percaya Roh Kudus akan hadir di tempat ini dan menjamah kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love
kita harus menggali dimensi ini. Kita harus lebih dekat dengan Roh Allah. Itulah sebabnya Roh Kudus dicurahkan untuk kita. Agar supaya gereja berpikir seperti Yesus. Gereja menjadi seperti Yesus. Orang yang punya Roh Kudus akan bertumbuh dalam pengenalan. Satu Roh Kudus, 18 tuayan. 18-18-nya. 9 buah 9 karunia, all for the church. Jadi keintiman dengan Tuhan itu seperti sumber yang tidak pernah berakhir. Orang lain dekat dengan Anda, mereka pun kepenuhan. Orang lain dekat dengan Anda, mereka dikuatkan. Orang lain dekat dengan Anda, mereka dihiburkan. Orang lain dekat dengan Anda, mereka jatuh cinta dengan Tuhan. Orang lain dekat dengan Anda, mereka dilepaskan. Orang lain dekat dengan Anda, mereka disembuhkan. Orang lain dekat dengan Anda, mereka mendapat jawaban. Sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagi-Mu, indah bagi-Mu. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia, karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia,
yang tak pernah Allah yang mulia sempurnakan tapi Mujimu Allah yang setia yang tak pernah meninggalkan memuji dia lebih dalam di hadirannya kau Allah yang setia
Mari bangkit berdiri bersama-sama. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia dan tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku Karina bagimu. Kita bagimu Tuhan. Indah bagimu Yesus. Bentuk hidup kami, biar kau yang bertata, bukan kami. Namun engkau semakin berkuasa, selain kau tiada yang lain. Hanya milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hati lelah tak berdaya, ku sembah engkau. Satu di hatiku, ku sembah engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku. Tuhan saja katakan Tuhan, Tuhan tiada yang lain, Tuhan tiada yang lain, tiada yang lain, hanya kau, hanya kau satu di hati. Mari beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Come on. Yeah.
memuji kebesaran-Mu. Karena Kau yang terkenal, Kau yang layak, jiwaku pun bersorak-sorak. Allah yang setia dan benar, tak pernah meninggalkanku, Kau selalu bersama. Oh,
di dekatku. Semuanya siap kembali. Hatiku mengubah sifatku. Pergi hari kegelapanku. Tak dapat ku melukiskannya. Hati aku. Hatiku mengubah sifatku. Semuanya bertepuk tangan di atas kepala bersama-sama. Tepuk tangan seperti ini kok. Seutuhnya ku berikan hatiku untukmu.
kemuliaan yang lebih meriah untuk Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Sebelum saudara duduk, saya ingin memberikan shalom. Kalau saudara terima shalom ini, lambaikan tanganmu, katakan shalom, shalom, shalom. Lihat kiri kananmu, berikan senyum yang terbaik. Ulurkan tangan, katakan shalom untuk kita saling memberkati satu dengan yang lain. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Saya ingin menyambut kalau ada di antara Bapak Ibu saudara sekalian yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di gereja Marsyaron ini. Kalau itu adalah saudara, bolehkah saya melihat tangan saudara, saudara lambaikan supaya kami bisa melihat kehadiran saudara. Oh, saya melihat tangan-tangan yang dilambaikan di sebelah sana. Haleluya, di sebelah sini juga, haleluya. Mari kita bersama-sama memberikan sambutan yang khas Marsyaron dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Welcome home. Berikan kemuliaan untuk nama Tuhan. Welcome home. Selamat datang untuk Bapak Ibu saudara sekalian yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di gereja Marsyaron ini. Kita sambut saudara seperti saudara pulang ke rumah, ya, karena kita percaya bahwa gereja ini adalah rumah rohani kita bersama. Di tempat inilah kita bersekutu, kita juga bertumbuh untuk melayani Tuhan bersama-sama. Karena itu bagi Bapak Ibu saudara sekalian yang belum memiliki rumah rohani yang tetap, gereja ini terbuka untuk saudara sekalian. Tuhan memberkati. Shalom bagi Bapak Ibu saudara sekalian yang mengikuti ibadah melalui live streaming, dimanapun saudara berada. Kami berdoa supaya Tuhan juga menjamah saudara, seperti Tuhan juga bekerja di antara kami pagi hari ini. Bapak Ibu saudara sekalian, akan diadakan MSJ ODR, bukan LDR ya. ODR itu adalah One Day Retreat. Dalam satu hari seluruh pelajaran di MSJ 1 akan selesai. Yaitu diadakan pada tanggal 9 November 2019. Karena itu segera daftarkanlah diri Anda di booth registrasi di Gate A. Ya, hari ini pendaftaran yang terakhir. Ya, jadi jangan lewatkan kesempatan ini. Kemudian bagi Bapak Ibu saudara sekalian yang rutin menghadiri doa fajar, maka doa fajar pada hari Sabtu 9 November 2019 ditiadakan dan akan kembali lagi pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019. Semoga hal ini menjadi keterangan yang jelas untuk saudara sekalian. Baik Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita bersama-sama mempersiapkan yang terbaik untuk kita persembahkan bagi Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Kami berterima kasih untuk semua berkat yang sudah Engkau berikan di dalam kehidupan kami sepanjang hari yang sudah kami lalui, Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, segala sesuatu yang baik sudah kami nikmati. Karena itu kami membawa persembahan ini untuk menyatakan hati kami mengasihi Engkau dan kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami persembahkan persembahan ini bagi kemuliaan nama-Mu. Dan hamba berdoa Tuhan, Engkau berkati persembahan setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Engkau berkati dengan berkat yang berlimpah-limpah bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Supaya setiap orang melihat bahwa kami adalah umat yang diberkati. Karena Tuhan ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Rasa syukur yang kita panjatkan kepada Tuhan merupakan ekspresi dari hati kita yang berkelimpahan dengan sukacita. Melalui ucapan syukur, kita berkata kepada Tuhan bahwa kita tidak takut akan apapun asal Tuhan beserta dengan kita. Welcome to our church, dan mari kita saksikan pengumuman berikut ini.
Rabu ini ibadah MS Women dengan pembicara PDP Ariani Francisca. Jam 10 pagi bertempat di Vision Building lantai 13 Marvel City. Jumat ini ibadah doa malam akan dilayani oleh PDP Debbie Kusmanto. Pastikan dirimu hadir jam 7 malam bertempat di Sibek Convention Hall. Minggu depan adalah Minggu Perjamuan Kudus. Mari kita persiapkan hati kita dan hadir lebih awal. FKA 27 di Myanmar akan segera diadakan. Saya mau memanggil setiap CG-CG dan untuk membuka diri. Seperti Yesus waktu di Kapernaum kan rumahnya sampai dibolongin tuh atasnya. Itu dilubangin turun seorang lumpuh oleh usaha 4 orang yang beriman untuk kesembuhannya. Pasti ada sesuatu terjadi. Ternyata kolam Bethesda itu masih ada loh tahun ini. Tapi bukan seperti zaman dulu 2000 tahun lalu sebuah kolam. Tapi rumah-rumah yang terbuka. Saya yakin akan ada banyak mujizat terjadi. Seperti FKA yang lalu di Surabaya terakhir kali yang ke-26. 22 ribu datang di tempat, namun 88 ribu mengalami mujizat Allah dan hadirat Allah, perjumpaan tak terlupakan di rumah-rumah mereka. Saya yakin rumah yang terbuka, Tuhan juga tidak akan berutang sama siapa-siapa. Obed Edom membuka diri untuk tempat menyimpan tabut perjanjian, rumahnya diberkati. Sampai semua orang tahu itu karena hadirat Allah. Saya yakin rumah terbuka pun, I speak blessing to you. Mari kita buka rumah kita, banyak jiwa tak terhingga akan mengalami lawatan Allah. Hujan kesembuhan terutama keselamatan jiwa-jiwa. Let's be partners of Jesus. God bless you. Son of God, GMS Christmas Celebration dengan pembicara Pastor Philip Mantova. Ibadah ini diadakan tanggal 22 dan 25 Desember jam 7 pagi, jam 11 siang, jam 3 sore, dan jam 7 malam bertempat di Sibek Convention Hall. Datang dan ajak keluarga, sahabat, serta orang-orang yang Anda kasihi untuk merayakan Natal tahun ini. Seminar untuk orang tua dengan tema Raising Strong Teenagers in God's Way, Sabtu 16 November jam 9 pagi sampai jam 12 siang, bertempat di Vision Building lantai 13 Marvel City. Pembicara kali ini adalah Dr. Stephen Faison yang akan membahas cara yang tepat untuk berkomunikasi dan mendidik anak-anak. Segera dapatkan tiket melalui Pustaka Raja Wali atau pendaftaran online. Bukit Do Emmanuel mengadakan open house tanggal 24 November sampai 24 Desember. Selama open house, disediakan shuttle bus untuk pulang pergi ke Bukit Doa Emmanuel dan special price room breakfast. Info lebih lanjut, hubungi 6.000-7.000 pada jam kerja. Sekian pengumuman kali ini. Jangan lupa bersyukur and God bless you. Shalom Pak Yusuf, kami dari seluruh regional GMS Kalimantan, Pro-M dan wilayah Surabaya Selatan mengucapkan Happy Birthday Pastor Yusuf, God bless you. Kami dari regional Jabodetabek ingin mengucapkan selamat ulang tahun buat Pastor Yusuf. Semoga Pastor Yusuf terus diberkati Tuhan, sehat-sehat selalu dan umur panjang. Sekali lagi kita mau ucapin Happy Birthday. Kami dari Gereja Pemasyaran Bandung mengucapkan Pak Yusuf, selamat ulang tahun. Terima kasih untuk semua dukungannya selama ini. Dan ulang tahun ini Papa diberikan kesehatan, kekuatan, dan kebijaksanaan untuk semua hak. Kami mengasihi Papa. We love you. Orang semua, saya Pak Yusuf. Happy birthday, Papa. Shalom, happy birthday buat Pastor Yusuf Sutanto, pemimpin yang kami kasih dan hormati. Salam kasih dari Sumatera, sehat selalu, penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom Pastor Yusuf Sutanto, kami bersyukur bahwa Pastor Yusuf, Pak Yusuf selama ini menjadi Bapak Rohani bagi kami, selalu mendoakan, selalu menasehati, menggembalakan kami dengan baik, sehingga hari ini kami terus bertumbuh, baik secara kuantitas dan kualitas. Kami juga bersyukur kalau Tuhan sudah tambahkan 1 tahun di dalam kehidupan Pak Yusuf, kami berdoa supaya kasih anugerah, kasih setia Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan Pastor Yusuf, beserta dengan keluarga, Pak Yusuf juga diberikan kesehatan, kekuatan, dan umur yang panjang. Dan kami Gereja Mawar Sharon, Regional Jawa Tengah mengucapkan Happy Birthday Pastor Yusuf Sutanto, we love you. Selamat ulang tahun Pak Yusuf, Papa Yusuf tercinta, kami doakan, kami dari Gereja Mawar Sharon Sidoarjo mendoakan Pak Yusuf terus sehat selalu dan bahagia selalu dan disertai oleh Tuhan. Sekali lagi selamat ulang tahun Pak Yusuf, Papa Yusuf, Tuhan Yesus memberkati. Yeay! Kami AOG mengucapkan Happy Birthday Pak Yusuf, we love you. Pastor Yusuf, kami dari seluruh full time mengucapkan selamat ulang tahun. Tetap sehat dan kuat, terus semangat menuju Tuhan. Papa, selamat ulang tahun ke-73, semakin dicinta, dikasihi full timer dan para jemaat, ya. Happy birthday, we love you. Happy birthday untuk Pak Yusuf, ya. Yeah. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ini adalah minggu yang pertama, minggu perpuluhan. Kita akan menghitung segala berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Semua adalah karena kasih karunia-Nya. Karena itu mari dengan hati yang bersyukur kita persembahkan kembali perpuluhan ini sebagai tanda bahwa kita mengakui semua berkat berasal dari Tuhan yang kita sembah. Haleluya. Mari kita angkat amplop perpuluhan di hadapan Tuhan. Dan mari kita angkat hati kita masing-masing. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Kasih setia-Mu tidak pernah putus di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau setia memelihara kehidupan kami. Engkau setia memberkati kami. Engkau setia melindungi kami Tuhan. Sehingga kami boleh menikmati segala hal yang baik di dalam kehidupan kami. Kami bawa persembahan perpuluhan ini dengan hati yang mengucap syukur. Biarlah nama-Mu Tuhan yang dipermuliakan sekarang dan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, semua yang percaya katakan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Sahabatku, kaulah perlindunganku. Yesus, kau rajaku, kota benteng hidupku. Sekali pun ku berjalan di dalam lembah yang kelam, ku tidak takut sebab kau besertaku. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku di setiap langkahku. Ku memuji-Mu, ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku
di setiap langkahku, ku memuji-Mu. Mari beri kemuliaan buat Tuhan. Sama-sama nyanyikan. Yesus, sahabatku, kamu pelindunganku. Yesus, kau rajaku, benteng hidupku. Sekali pun ku berjalan di dalam lembah yang kelam, ku tidak takut sebab kau bersama. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku di setiap langkahku. Padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku di setiap langkahku, ku memuji-Mu. Tinggi-tinggi katakan, ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku di setiap langkahku. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Kau besar bagiku di setiap langkahku. Ku memuji-Mu. Selamat pagi Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau mulia. Hari ini Engkau mau mengajari kami semuanya dengan firman-Mu. Beri kami hati yang rendah hati, hati yang mau menerima apa yang menjadi kata-kata Tuhan dalam kehidupan kita. Makasih Tuhan, jadikan kami pelaku bukan pendengar firman. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan sekali lagi, shalom jemaat. Katakan shalom kanan kiri sebelum Anda duduk kembali. Praise the Lord, puji Tuhan. Saya sapa dulu yang live streaming ya, khususnya GMS Tarakan. Nah, dan di Tarakan sudah ada GMS loh, kita berikan tepuk tangan untuk mereka. Welcome home, GMS Satelit Surabaya Selatan bersama dengan kita juga.
di Siwalan Kerto, Pekanbaru, Jambi, Sumatera bersama dengan kita, berapa kota, Pontianak, Samarinda, Banjarmasin, Kalimantan ada banyak, Tarakan tentunya, Kendari dan Masohi. Welcome home untuk semua, kasih tepuk tangan untuk mereka. Praise the Lord. Sebelum saya berkhotbah hari ini, saya kasih dulu laporan pelayanan saya akhir pekan yang lalu. Hari Sabtu ada baptisan, 300 lebih orang dibaptis di UNESA sana, di kolam renang yang khusus dibuka untuk acara ini. Jadi Sabtu-Sabtu basah, tapi sukacita melihat begitu banyak orang pertama kali dibaptis dan menyatakan ikut Yesus. Lalu saya khotbah di GMS Barat minggu yang lalu, dan ada cuplikan-cuplikan khotbah, supaya saya tidak khotbahkan di sini, nanti Anda bisa dapatkan khotbah-khotbah itu di Pustaka Raja Wali. Silakan kita saksikan yang satu ini. Inilah satu dimensi baptisan yang tidak boleh dilupakan. Baptisan bukan sekedar liturgi. Baptisan menurut gereja adalah sakramen kudus. Tapi baptisan juga sebuah encounter. Waktu mereka masuk ke dalam air ini, mereka tidak masuk ke dalam air. Mereka masuk ke dalam persekutuan. Dan Anda dan saya, pembaptis-pembaptis ini adalah orang keempat yang diundang di musyawarah Allah Tritunggal. Tapi yang masuk ke dalam sana, enjoy it. Ini sekali dalam seumur hidupmu. Enjoy the presence of God inside. Komitmen tiap pagi, jangan hanya asal teduh, tapi taruh harapanmu pada Kristus dan perkara-perkara yang kekal, perkara-perkara yang benar. Do not leave home without it. Lebih baik ketinggalan HP-nya daripada ketinggalan hati yang aman dalam Tuhan. Apa yang kau bangun dengan gengsimu, gengsimu akan menjadi celakamu. Yang kau bangun dengan ketaatan, gak peduli orang ngomong apa, imagemu seperti apa. Kalau Anda taat setia, terjang bahkan Anda membangun segala sesuatu dengan rendah hati, rasa amanmu dalam Tuhan. Apapun yang kau bangun, Mazmur 1 akan jadi dan akan berhasil. Sungkan itu beroperasi melalui sentilan ego. Setiap kita pasti akan diperhadapkan dari waktu ke waktu, sungkan atau Tuhan. Kalau Anda bingung di Wahyu kedua, terjadi perdebatan dalam hidupmu, dalam pelayananmu, dalam pekerjaanmu, antara bicara tentang jodoh dan sebagainya, selalu kembali kepada the last time you hear God clearly. Waktu terakhir kali kau mendengar Tuhan dengan jelas, firman jelas-jelas tertera, kembali ke sana, enggak pernah salah. Selalu balik ke Wahyu ke satu. Ya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ini adalah Sermons of the Day minggu lalu, Anda bisa dapatkan di Pustaka Raja Wali. Nah, sudah dilihat ya. Nah, sekarang adalah Sermons of the Day today. Inilah menu kita hari ini. Ibadah 1, 2, 3, dan keempat. Yang kedua, Anda bisa foto kalau mau, silahkan. Hari ini usahakan jangan cuma satu ibadah, tetapi berulang-ulang untuk dipenuhi dengan firman Allah. Ibadah 4 nanti surprise. Saya akan khotbah ngeflu, Roh Kudus taruh apa. Nah, kita sekarang lihat terlebih dahulu bersyukur dalam ketidakpastian. Matius pasal 11 ayat 25, ajakan juru selamat. Tiga ayat saja di pagi hari ini. Bagaimana kita bisa bersyukur ketika seolah-olah lingkungan kita situasi tidak pasti. Setiap kita pasti pernah mengalami pergumulan, mungkin masih di dalamnya. Setiap kita pasti ada problema dan masalah tanpa kecuali siapa saja. Gimana kita bisa bersyukur dan mengapa harus bersyukur? Kita akan pelajari dari Yesus. Ini ayat-ayat terkenal sekali. Tapi justru yang dipakai selalu dan melulu adalah ayat yang ini. Kemarilah kepadaku yang berbeban berat dan letih lesu. Aku memberimu kelegaan, kuk yang kupasang ringan. Tapi tahu enggak konteksnya Yesus bicara ini apa? Kalau kita baca Alkitab itu makanya jangan baca cuma satu dua ayat.
baca itu komitmen fasal-fasal, 2-3 fasal sekaligus setiap hari, itu akan memberi kita gambaran luas. Sebenarnya beranjak dari apa Yesus ajarkan ini? Apa yang terjadi, kenapa Tuhan berbicara begini? Lalu apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan ajarkan? Dan saya pelajari betapa uniknya pesan Tuhan ini. Yesus bersyukur ketika baru mengalami masalah dengan kota-kota yang disebut di ayat-ayat di atas. Kota-kota seperti Korazim, seperti Kapernaum, Betsaida, kota-kota tempat pelayanannya. Nah, kita sekarang lihat ayat yang ke-25. Kita baca dulu ayat 25 sampai 27, judulnya Ajakan Juru Selamat. Kita baca bersama-sama ya. Ayo kita berdiri aja baca bersama-sama, yuk. Kita hargai firman Tuhan, Alkitab lebih daripada menghargai khotbah. Kita baca sama-sama Matius 11 ayat 25 sampai 27, hitungan ketiga, 2, 3. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal Anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Anak, dan orang yang kepadanya Anak itu berkenan menyatakannya. Katakan amin. Silakan duduk. Ayat 25 dibuka dengan kata-kata ini, pada waktu itu. Yang saya jelaskan tadi, pada waktu apa? Pada waktu Yesus mengalami penolakan demi penolakan di Korazim, Betsaida, apalagi Kapernaum, Kapernaum yang menjadi basis pelayanannya. Yesus lahir di Bethlehem, dibesarkan di Nazaret. Tapi Yesus tidak ke Yerusalem ministrinya, itu nanti ketika beliau mati untuk kita. Yesus punya ministri itu di utara, sebuah kota bernama Kapernaum yang rumahnya dibolongin itu loh. Oleh 4 orang diturunkan orang lumpuh, padahal itu rumah kontrakan karena anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepala. Kapernaum itu adalah basisnya. Betsaida juga sama, ingat gak? Suatu hari kena angin sakal, Yesus tolong murid-muridnya di angin ribut itu ketika mereka menuju Betsaida. Many ministry, banyak much ministry, much that Jesus had done there. Banyak yang Yesus lakukan di sana, di Betsaida. Makanya Yesus membandingkan gini, nanti ya Sodom Gomora hukumannya akan lebih ringan daripada kamu Kapernaum. Tirus Sidon, daerah Syria atas sana sekarang, Libanon apa, kalau mereka mengalami yang kamu lihat, kamu dengar, mereka sudah bertobat. Pada waktu itu, berkatalah Yesus ayat 25, pada waktu apa? Pada waktu segala sesuatu tidak pasti. Anda kan terkejut perkataan Tuhan bukan mengeluh. Perkataan Tuhan bukanlah kata-kata bingung ataupun membingungkan. Perkataan Tuhan tidak lain adalah syukur dari mulutnya. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. What an amazing, amazing Savior. Juru Selamat dan Tuhan yang luar biasa. Yesus mengajarkan, meneladankan kepada kita bahwa thanksgiving, bahwa berterima kasih, bersyukur adalah obat ketidakpastian di dalam hati. Ketika pikiran kita gelap, ketika kita dalam pergumulan, sekeliling kita seolah-olah penuh dengan hopelessness, ketidakpastian atau keputusasaan. Ketika kita lihat kiri kanan, tidak ada harapan, 1000 rebah di sebelah sisi sini, 10.000 di sebelah kiri. Ketika itu terjadi, pikiran kita gak bisa maju. Setiap orang dalam pergumulan, entah itu hutang piutang atau hubungan, entah itu masalah rumah tangga atau pernikahan, atau anaknya kenapa, atau suaminya, atau istrinya bahkan. Masalah pekerjaan, bahkan kesehatan. Ketika kita tidak bisa berpikir ke depan, aduh Tuhan, I don't know what to do. Anda selalu bisa berpikir ke atas. First of all, say thank you. Terima kasih itu gak perlu ditunda. Sebab kita selalu ada yang bisa, karena selalu ada yang bisa kita syukuri dalam hidup ini. Saya kasih 3 alasan kita bisa berterima kasih setiap waktu. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita bisa berterima kasih. 1, we can thank God for our name
has been, our names have been written in the book of life. Kita selalu bisa berterima kasih karena nama kita sudah tertulis dalam kitab kehidupan. Hei, jangan lupa, kita ini akan ke sorga. Kadang-kadang kita ini terlalu sibuk hidup di dunia. Loh, ya haruslah ya, orang kalau pikirannya sorga melulu nanti gak berbuat sesuatu. Jangan-jangan talenta satu-satunya pun disembunyikan di bawah tanah. Saya ngerti, tapi dari waktu ke waktu saya rasa Roh Kudus akan bicara kepada jemaatnya, barang siapa bertelinga hendaknya mendengarkannya. Hendaklah mendengarkannya. Dari waktu ke waktu, it's a good reminder, Tuhan akan memberi kita gentle reminder, akan mengingatkan kita, umatnya ini, bahwa kita itu final destinasi, tujuan akhir kita itu sorga. Kita adalah orang-orang yang akan ke sorga kalau kita punya Yesus dalam hidup kita. We are going to heaven, bro. Sudahlah, worst come to worst, skenario terburuk apapun yang kau alami, hadapi kanker stadium terakhir pun, atau kekasih yang baru meninggalkanmu, meninggal dunia, atau apakah itu, atau masalah yang tidak pernah kita seolah-olah, kita rasa kita tidak akan pernah keluar daripadanya. Seperti tali yang begitu rumit kehidupan rumah tangga. Bukan berarti kita lari dari fakta dan kenyataan, apalagi lari dari masalah, tapi penghiburan kita tidak terletak pada solusi masalah. Penghiburan tertinggi kita tahu, kita akan ke sorga suatu hari nanti. Mazmur 23, di rumah Allah, di rumah Allah yang baka selama-lamanya. Thank you Jesus, my name has been written in the book of life. Namaku tertulis dalam kitab kehidupan. Khotbah tidak selalu harus horizontal, tapi harus vertikal, ingatkan kita ke atas. Where we are going, do not forget, jangan pernah lupa kita ini akan kemana. Rasul-rasul, murid-murid diutus sama Tuhan Yesus. Mereka mengusir setan-setan pun takluk, lepra pun pergi. Yesus berkata, kamu jangan bersuka cita karena hal-hal ini, tapi karena namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Nomor satu, alasan thank you, setiap waktu ini berlaku. Kita selalu bisa berterima kasih, nama kita tertulis di kitab kehidupan. Dua, kita bisa berterima kasih untuk apa yang kita masih punya. Nah itu dia, pasti masih punya, minimal jiwa dalam raga. Kalau masih bernafas, coba itu di kaca. Kalau masih mengembun ketika Anda hembusin tuh cermin, Anda patut bersyukur. Coba bisa angkat tangan kanannya, 1, 2, 3, semua. Turunkan, angkat tangan kirinya, 1, 2, 3, semua. Saudara tahu gak ada banyak orang ingin tukar tempat dengan Anda, mereka gak bisa angkat tangannya karena stroke. Anda harus bersyukur. Ya. Saya nubuatkan, setelah khotbah ini, tak lama, gak lebih dari 3 jam, Anda pasti ke toilet. Kalau gak percaya, gak bisa ke toilet, di kateter, sakit luar biasa loh. Bisa buang air kecil, buang air besar, itu anugerah dari Tuhan. Berapa banyak orang yang kena masalah contohnya, penyakit contohnya seperti pembengkakan atau kanker prostat dan sebagainya. Bagi laki-laki atau pria, tidak bisa dengan mudah. Buang air kecil, saya paling kasihan. Menderita loh itu, tanya dokter, saya bukan dokter, saya juga bukan pasien penyakit ini. It's really not easy for you to walk. Jangan pernah dibandingkan dengan masih punya berapa banyak duit di dalam tabungan. Itu tambahan, segala sesuatu ditambahkan. Cari dulu kerajaan Tuhan. Cari dulu hal-hal yang primer, hal-hal yang dasar. Anda masih punya suami kan, masih punya istri. Berapa banyak orang ingin kehidupan Anda karena mereka barusan ditinggalkan kekasih mereka. Anda masih punya anak kan? Kalau yang punya anak nih, yang gak punya jodoh pun, punya teman kan? Ya kan? Yang punya anak, Anda punya anak kan? Bersyukurlah untuk apa yang Anda punya. Saya yakin semiskin-miskin orang, dia masih punya 5 roti 2 ikan. Terima kasih itu berlaku setiap waktu. Ini vouchernya tidak ada expiry date atau tanggal kadaluarsa. At any time in your life, kapanpun dalam hidupmu, engkau dan aku bisa berterima kasih untuk apa yang kita masih punya. Karena Tuhan itu setia. Orang yang paling tidak bakat pun dikasih 1 talenta. Paling 1 talenta, setiap orang punya sesuatu untuk disyukuri kepada Tuhan.
di setiap waktu. Alasan ketiga, I thank God for his promises. Saya berterima kasih, aku bersyukur kepadamu, kata Tuhan Yesus kepada Bapa. Aku bersyukur kepadamu Bapa dan Tuhan langit dan bumi. Kita harus tahu apa yang kita syukuri. Yang ketiga, kita punya janji-janji Allah. Catat baik-baik tiga hal ini. Kita selalu bilang, bisa bilang thank you. Dan kalau kita bilang thanks atau terima kasih sama Tuhan Yesus setiap waktu, itu akan menjadi kekuatan dalam jiwa kita. Itu akan menambah sukacita. Sedangkan sukacita kita adalah kekuatan Allah. Hanya orang yang bergembira dalam Tuhan yang memperoleh apa yang dia inginkan. Hanya orang yang bisa bersyukur. Hanya orang yang berterima kasih. Yang bersyukur, orang-orang yang bersukacita. Hatinya itu ada bahagia dari Roh Kudus yang bisa menyongsong masa depan. Tiga hal ini catat, jangan lupa. Kita berterima kasih sama Tuhan tiap waktu bisa. Karena nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Karena apa yang kita masih punya. Dan karena janji-janji Allah. Meskipun belum digenapi, Anda pegang janji. Itu sudah pegang furskotnya Tuhan Yesus. Pasti produknya diberi. Tuhan tidak pernah mengecewakan. Roma 5 berkata, pengharapan tidak mengecewakan. Kita diselamatkan karena pengharapan. Loh, bukannya kita diselamatkan karena iman? Iya, diselamatkan untuk masuk surga karena iman. Anda tidak bisa karena perbuatan baik, nanti di pintu gerbang ditanya Yesus itu siapa. Tapi diselamatkan di hidup ini untuk go on another day, untuk lanjut satu hari lagi dalam kehidupan orang yang sedang bergumul dengan sesuatu, pengharapanlah yang membawamu ke hari esok. Masih ada sesuatu yang diharapkan, makanya kita berani bangun pagi hari ini. Jangan lupa bersyukur karena janji-janjinya masih banyak dalam hidupmu yang akan digenapi. Katakan amin, berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Jadi Anda sekarang lihat ya di ayat yang 25, kata pada waktu itu dalam ya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu. Pada waktu itu harus lihat ayat-ayat sebelumnya. Dan saya belajar banyak Tuhan Yesus berterima kasih kepada Bapa di waktu yang paling salah. Tapi thanksgiving is the proper answer to dark thoughts. Terima kasih kepada Bapa Sorgawi adalah jawaban yang paling tepat untuk pikiran yang gelap. Untuk suasana yang tidak menentu. Can you say thank you ke Tuhan Yesus? Coba sama-sama katakan ya. Angkat tangannya, katakan thank you. Puji Tuhan, kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Terima kasih Yesus, Yesus terima kasih. Karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memujimu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memujimu selamanya. Datang ke gereja, salah satu alasan utama kita datang ke gereja adalah menyampaikan terima kasih secara corporately, secara bersama pada Tuhan Yesus. Jangan lupa, ke gereja bukan selalu untuk dapat sesuatu. Ke gereja juga karena memberi sesuatu kehadirat Tuhan dan berkata thank you. Tidak ada yang lebih menyenangkan hati Tuhan daripada hati yang bersyukur. Lalu kita lanjutkan sekarang. Jadi kita tahu sekarang Tuhan Yesus berkata ini tidak mudah. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi. Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Yesus ini anak Allah, udah sepangkat apa Tuhan ini? Merendahkan hati, mengambil rupa seorang hamba, mengosongkan diri menjadi teladan untuk kita. Dan Yesus berkata seperti ini, kalau menyebut dalam doa, yang maha kuasa Tuhan sebut demikian, Bapa dan Tuhan langit dan bumi. When you pray, waktu kita berdoa kepada Tuhan, kita pastikan kita menempatkan diri dengan tepat. Ada dua tempat yang menjadi milik Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita berdoa, kalau kita mengerti ini, doa kita paling mempan. Doa jangan pernah keluar dari relnya. Doa harus menjadi personal fellowship with the Father atau menjadi persekutuan pribadi dengan Allah Bapa. Kalau doa itu jangan kaku. Doa itu bukan presentasi di depan bos. Atau di depan investor supaya mereka tergerak nanti
meresponi tawaran Anda. Doa itu family. Katakan doa itu family. Jangan berdoa kalau tidak menjadi, kalau gini loh. Jangan berdoa kalau Anda tidak tahu Bapak itu adalah family-mu. Tuhan paling senang disapa itu dengan satu titel ini, yaitu Bapak. Bapak di sorga. Kalau enggak gitu, Yesus pasti akan mengajarkan doa yang berbeda. Bukan doa Bapak kami, tapi doa Raja kami. Jangan ikut-ikut dengan nama-nama sapaan Tuhan, nama Tuhan diganti-ganti, jadikan perdebatan, itu cuma silat kata. Itu percuma sih. Itu cuma orang yang terlalu nganggur, enggak punya misi, jadi cari-cari supaya sensasi gitu loh kekristenan. Kekristenan itu harusnya simpel sekali. You mau sebut Bapak kek, karena kita orang Indonesia. Kalau di China disebut Tianfu. Tian, itu orang-orang Chinese paling ngerti itu. Dari dulu sebelum ada Tuhan, mereka gak ngerti. Cuma ada filosofi, filsafat. Mereka berkata di atas Sang Mian, yo Tian. Di atas ada langit. Bapak di langit, Fu, Fu Qin, Tian Fu. Tapi kalau Inggris kan Father in Heaven. Kalau orang-orang Yahudi, Abah. Gak masalah lah. Itu cuma bahasa, beda-beda sejak Menara Babel. Yang penting hatinya jangan bebal. Ketika kita nyebut dia dengan Bapak dengan mesra, asal diakhiri doa itu di dalam nama Yesus, tidak mungkin ke Bapak sebelah, Bapak segala dusta. Whatever you pray, you call him, as long as selama itu diajarkan di Alkitab, kalau diakhiri dengan perangko yang tepat, tombol send-nya adalah dalam nama Yesus, itu sampai kepada Bapak Sorgawi, pencipta langit dan bumi. Pastikan kalau kita doa itu, kita itu mendekati dia sebagai Bapak. Dan kita menempatkan diri sebagai anak. Bapak. Yesus ajarkan loh ini. Dia ajarkan kepada kita gimana caranya berdoa dan berhubungan dengan sorga. Atau dia bersyukur, dia sebut Bapak. Dan Tuhan langit dan bumi. Tuhan ajarkan kepada kita gimana jadi manusia yang menyapa sorga. Pastikan when you pray, waktu doa, Anda merasa Bapak adalah family. Bapa di sorga. Tapi kadang-kadang kita lupa, beberapa orang sok akrab. Lalu, bahasa Ibrani-nya lali. Ada orang tertentu yang merasa, aku ini anak Tuhan. Aku bisa berbuat apa saja. Aku ini putra-putri mahkota, kerajaan sorga. Jadi aku bisa sembarangan. Oh, hati-hati ya. Kalau Anda dan saya membesarkan anak, apalagi masih kecil, belum mengerti boundary atau batasan-batasan, ada selalu anak kecil itu selalu jatuh di salah satu ekstrim. Mereka bisa takut menghindari kita. Kalau Anda lihat tanda-tanda itu, berarti mulai lampu kuning, sebentar lagi lampu merah, Anda harus adakan pendekatan dan quality time, waktu kualitas dengan anak. Kalau dia mulai menjauhi Anda, bahaya, nanti akan ada orang yang mendekati dia. Dan biasanya pengaruh buruk mulai masuk. Tapi dekat sama anak juga ada resikonya. Lama-lama dia bisa jambal, naik ke kepala. Nah, anak jangan dibentak. Tapi kalau dia salah, kalau itu di luar boundary atau di luar batasnya. Contohnya, saya sama anak saya dekat sekali. Tapi ada waktunya ketika orang tua berbicara, saya sama mamanya, kayak atau kami bicara dengan orang lain yang sesama orang dewasa, mereka menyelah. Mereka tidak ada maksud untuk menyelah. Maksud mereka itu, mereka di rumahnya gitu sama saya itu kalau bercanda, udah kayak teman. Saya bukan papa kuno seperti zaman dulu yang atasan bawahan. Saya akrab dengan anak-anak saya. Sorry ya saya bilang sorry. Cinta ya saya bilang cinta, I love you. Saya enggak pernah sembunyikan. Tapi kadang-kadang anak enggak ngerti. Nah, kayaknya kita harus didik mereka. Enggak boleh cuma jadi bapak, harus jadi guru. Ada waktunya mereka nyela. Lebih dari 1-2 kali. Nyela lagi ketiga kali, saya baptis. Waktu saya bicara gitu, Dad, kenapa, dad, apa segalanya? Saya bilang, anak kecil tanya nanti. Papa masih bicara. Atau dia lihat wajah saya begitu serius. Oh iya, maaf. Pulang saya beritahu. Kita ini dekat. Tapi pada waktu papa bicara dengan teman papa, atau mami sama daddy lagi ngobrol, sesuatu yang serius, you are not welcome to interfere. Saya bilang, you are not in that league yet. Kamu belum di liga itu. Kamu tidak di welcome untuk menyerobot masuk dan menginterupsi. Mereka langsung ngerti boundary atau batasan. Bapak, Ibu, Saudara, kalau mendekati Tuhan, you also have to remember He's the King of Kings and the Lord of Lords.
Dia bukan cuma bapakmu, dia rajamu. Di atas segala raja bahkan. Raja harus permisi, angkat tangan dulu, boleh enggak ke belakang. Jadi jangan pernah kita berdoa itu hanya karena akrab. Tetap harus disertai dengan roh takut akan Tuhan dan ketaatan pada firman. Kalau enggak beres hidupnya mau doa, pasti didengar, tapi harus masuk lewat pintu pertobatan. Maaf Tuhan, ampuni aku. Selesaikan dulu di hadapan Tuhan Yesus. Saya punya seorang teman waktu saya berada di sekolah Alkitab, sekolah teologi. Biasanya di tahun keempat, karena teman-teman saya itu macam-macam, ininya apa namanya programnya. Saya ngambil Christian Education Church Ministry, saya ngambil seperti double major, seperti. Satu sisi saya belajar seluruh ministry pelayanan gereja, satu sisi saya belajar Christian Education, pendidikan Kristen. Dua jadi satu, karena itu yang nanti lulus terakhir di dalam sekolah Alkitab saya 4 tahun dapat S1, itu cuma saya dengan satu teman saya namanya Todd, orang Amerika. Yang lainnya drop out semua, gak tahan karena terlalu berat. Teman-teman saya yang lain, berat-berat juga. Belajar bahasa Yahudi, bahasa Yunani semuanya. Awal mula kita masuk tahun pertama rendah hati semua, karena kita tercengang, wah susah sekali. Tapi tahun keempat, kita mulai merasa seperti orang yang paling tahu Alkitab. Lalu tiba-tiba waktu kita berdoa di satu kelas, giliran yang berdoa. Waktu itu kelompok-kelompok, profesor atau guru saya suruh kami berdoa per kelompok, mendoakan untuk kampus. Karena kami yang tahun keempat, jadi kami punya saran didengarkan, harus gimana-gimana dan sebagainya. Teman saya tiba-tiba berdoa dengan cara yang mengejutkan saya terpaksa tegur dia setelah dia doa. Hey buddy, Tuhan dipanggil hey buddy God, buddy, tahu gak buddy, kalau bahasa B-U-D-D-Y, itu artinya buddy-buddy hopping gitu loh, ayo hopping, ayo kayak teman-teman kalau main petak umpet sama-sama, setara, buddy God, saya bilang, ya kamu mengerti lah, sekarang kamu sekarang jadi senior di sekolah ini, saya ngerti. Setelah selesai amin, saya bilang sama dia, hey, you know what, God is your friend, but he's never your buddy. Tuhan memang adalah sahabat kita. I am a friend of God, he calls me friend. Saya setuju, itu lagu bagus sekali tuh. Kita adalah teman dan sahabat, bahkan Tuhan pun menyebut Abraham sahabatnya. Tapi Abraham gak berani sembarangan menyebut Tuhan dengan nama. Tuhan memang sahabat dan teman, tapi dia bukan setara. He's never your buddy. Buddy? Saya bilang sama dia, hey buddy, hey kawan, dia tidak pernah setaramu dan setara aku. Do not call him that. Saya marahin dia, saya bilang, don't do that. Kamu tidak akan pernah mengerti the beauty of God kalau kamu lancang sembarangan dengan Tuhan. Tuhan tidak akan mewahyukan the deep word to you. Yang pasti firman yang dalam tidak akan pernah diwahyukan kepadamu. Firmanmu akan selalu dangkal sebagai hamba Tuhan kalau kamu begini. Urapanmu juga tidak akan seberapa kalau kamu begitu. Kamu tidak akan bisa melihat penyertaan Tuhan selain cuma hoki sekali-kali materi. Tidak akan damai sejahtera melimpah seperti sungai. Do not call him buddy. Dia berkata, oke. Dia bilang, why you so fierce? Dia bilang gitu, because I'm your friend. I have to tell you. Dan saya beritahu sama dia karena saya kawan dan temanmu. Do not call him that. Kalau yang berani manggil Tuhan itu buddy, harusnya Tuhan Yesus kan. Allah Tritunggal itu kan sempurna. Karena Tuhan Yesus adalah Allah kan. Harusnya Tuhan bisa berkata, hey Bapa, my father, my buddy. Tapi dia menyebut, Bapa, Tuhan langit dan Tuhan bumi. Itu namanya reverence, takut, segan sama Tuhan. Itu dia. Oleh karena itu orang Kristen kalau memberikan persembahan, termasuk persembahan uang, jangan dengan menengada. Kita memberikan dengan sukacita, kayak kita itu sedang mentraktir Papa. Padahal Papa punya segalanya, kita traktir gitu loh kali ini. Izinkan meal atau makanan ini aku yang bayar. Persembahan itu gitu attitude atau sikapnya. Dan ketika kita memasukkan persembahan kita atau pengorbanan kita masuk ke dalam kotak ke atau kantong ke apapun juga atau maju atau diantar ke situ. Lakukan dengan hati menunduk dan takut akan Tuhan. Hanya ini Tuhan,
persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, rendah hati. Sebab tak kumiliki harta kekayaan. Konglomerat juga harus doanya, harus nyanyinya begitu. Sebab tak kumiliki harta kekayaan. Karena mungkin pemberiannya luar biasa, berapa miliar. Tapi dibanding Tuhan yang punya segala sesuatu, konglomerat ini melarat pemberiannya. Ku persembahkan hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Please terima Tuhan, manusia terima tapi engkau terima enggak? Terimalah dengan attitude yang baru, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Tuhan langit dan bumi, hati-hati. Jangan pernah mudah berkata, aku kecewa sama Tuhan. Don't ever say those bad words. You're not worthy. Anda dan saya bahkan gak layak untuk kecewa sama dia kok. Kita terlebih gak layak mengasihinya. Kalau kita dikasihnya udah kamsia-kamsia. Paham maksud saya? Anda dan saya gak layak untuk kecewa sama dia. Kecewa aja gak layak. Tuhan langit dan bumi, ngertilah strata. Apa? Strata ya? Itu loh, apa namanya yang kalau di India ada kasta. Pahamilah kasta, hai manusia. Di dunia ada kasta-kasta itu saya enggak. Dalam kekristenan enggak ada Yahudi, Yunani, enggak ada bebas, merdeka, enggak ada budak. Semua sudah dibebaskan dalam Kristus. Tapi kalau di dalam seluruh ciptaan ada dua kasta. Satu kasta Allah, satu kasta ciptaannya. Yang atas pencipta, jangan macam-macam. Dia pegang tempat kakimu berinjak, yaitu bumi, dialah Tuhan. Di langit setelah kita habis di sini, lenyap hati dan batin dan seluruh daging kita. He is still God. Whatever you do, lakukan dengan mesra kepada Tuhan. Tapi selalu lakukan dengan takut akan Tuhan, termasuk dalam pekerjaan. You doing it for Him. Pekerjaan yang Anda lakukan itu adalah untuk Dia. Dari Dia, kepada Dia. Terpujilah nama Allah. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Ya, saya kasih contoh tadi itu kalau anak kecil mencoba untuk menyelah. Saya beritahu sama dia, papa dekat sama kamu. But you have to know. Belajar untuk jangan berada di dalam radius ketika papa sedang serius. Berkata sesuatu. Ikuti tata aturannya. Bapak, ibu, saudara, Tuhan dari waktu-waktu akan ingatkan kita ini siapa. Bersyukurlah kepada Tuhan selalu apapun yang terjadi di hidupmu. Katakan, Tuhan terima kasih. Aku menerima yang baik maupun menerima yang buruk. Terima kasih. Pengkhotbah berkatakan, jangan hanya mau yang baik. Kalau ada hari-hari gelap setelah hari-hari terang. Terima kasih pada Tuhan. Ingat tadi, terima kasih ada tiga. Apa aja satu? Terima kasih nama kita tertulis di kitab kehidupan. Yang kedua, kita terima kasih atas apa yang kita masih punya. Ketiga, kita terima kasih karena janji-janji Allah. Nanti kita lihat sekarang berikutnya ya. Ayat 25 lagi, kita ulang lagi. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Karena semua itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan pada orang kecil. Dalam Alkitab saya garis bawahi, kata engkau sembunyikan, lalu saya garis bawahi berikutnya, engkau nyatakan. Kepada orang yang takut akan Tuhan, Tuhan akan nyatakan. Ini tidak ada metodenya lima langkah gimana membuat Tuhan menyatakan kepadamu pertolongannya, hikmat-hikmatnya. Tidak ada. Tuhan berkata dengan jelas, dia bergaul karib dengan orang yang takut akan Tuhan. Reference, orang-orang yang mengerti menyapa dia bukan hanya sebagai Bapak, tapi sebagai Tuhan langit dan Tuhan bumi, Allah atas hidupnya. Kepada orang seperti ini Tuhan bergaul karib dan menyatakan perjanjiannya. Bapak, ibu, saudara, kasih ruang untuk Tuhan. Ini yang saya sebut the mysteries of God atau misterinya Allah. Tuhan itu penuh misteri cara menolong kita. Karena itu kasih ruangan pada Tuhan. Pastikan aja hatimu di dalam posisi menerima, yaitu hati hamba. Kalau hati kita adalah hati Tuhan, Tuhan tidak akan mau menunjukkan kemuliaannya. Karena Tuhan tidak berbagi kemuliaan kepada yang lain. Kalau itu kalau hati kita berada posisi kita aja di hati hamba. Hamba itu kan selalu melakukan pekerjaannya. Asal kita sudah melakukan bagian kita, belajar at some point in our life, di titik tertentu dalam kehidupan dan pergumulan kita, kita bisa berkata, aku berserah. Jangan rencanakan segala sesuatu.
jangan usahakan segala sesuatu. Saya ngomong gini bukan kepada si pemalas. Kalau kepada si pemalas, berusaha dulu, baru ngomong kemudian. Ya. Do it first and then we talk later. Tapi kepada orang-orang yang sudah rajin, yang sudah sungguh-sungguh, yang sudah 110% memberikan usahanya untuk menyelesaikan sesuatu atau untuk menghadapi situasinya, at some point, Anda perlu memilih untuk berserah. Karena dengan berserah kita ngasih ruang untuk Allah menyatakan. Untuk Allah menyatakan. Nanti pertolongan-pertolongan Tuhan dalam hidupmu itu adalah tempat-tempat yang tidak terduga. Dibutuhkan tenang untuk bisa melihat opportunity atau kesempatan berikutnya. Karena kalau Tuhan menyembunyikan sesuatu, ya kan, Anda mau berusaha mati-matian juga percuma kalau bukan Tuhan yang menjaga kota. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, Anda bangun juga percuma, ujungnya roboh karena tidak pernah dibangun di atas dasar yang kuat, yang kokoh dan teguh, yaitu dasar batu karang yang teguh. Tuhan akan sembunyikan, Tuhan berjanji di sini. Orang-orang yang tidak mendekat sama Dia dan menyapa Dia Bapa, dan orang-orang yang cuma sok dekat dengan Dia, tidak pernah sungguh-sungguh jadi subjeknya Raja, tapi Tuhan hanya banyak dimanipulasi, hanya dimanfaatkan oleh Dia. Tidak pernah ada rasa takut akan Tuhan di hatinya. Orang-orang seperti ini, mau dia berusaha 1001% pun, 1100%, 1000000% pun, Allah akan sembunyikan pertolongan. Allah kita adalah Allah yang menyembunyikan dan menyatakan. Mari hari ini kita di pagi hari ini mendapat pewahyuan. We have a God that hides and reveals at the same time. To some, He hides. From some, He hides. To some, He reveals. Allah kita adalah Allah yang menyembunyikan dan menyatakan. Pribadi yang sama. Kepada orang tertentu, Tuhan menyembunyikan. Kepada orang yang lainnya, Tuhan menyatakan. Apa perbedaan siapa disembunyikan, kepada siapa disembunyikan, kepada siapa dinyatakan? Terletak di hati yang menyapa Dia Bapa. Terletak di hati yang tunduk kepada Dia sebagai Tuhan atas hidupnya, Tuhan langit dan bumi. Kepada hati yang berterima kasih, Tuhan akan menyatakan kemuliaannya, pertolongannya. Kasih ruang untuk Allah menyatakan pertolongannya. Jangan pikirkan semua, cukup sampai usaha maksimal, jangan ada frustrasi di dalam jiwa. At some point, di titik tertentu, kalau Anda punya nurani, kalau nurani Anda sudah bersaksi bahwa Anda sudah berusaha maksimal mungkin, di titik itu, lepaskan, let go and let God. Biarkan Tuhan yang turun tangan dan berkata, aku berserah. Nantikan Tuhan. Cukup lakukan bagian Anda. Nantikan Tuhan, sebab Tuhan tidak pernah mengecewakan orang yang menanti-nantikan Dia. Tidak ada Allah seperti Dia yang turun tangan bagi orang yang menunggu-nunggunya. Di sini dikatakan ada area tertentu tidak bisa diajarkan. Some things cannot be taught, but have to be caught. Ada beberapa hal tidak bisa diajarkan, harus ditangkap dengan iman. Percaya saja, makanya Yesus tidak bisa ngajar lebih lanjut ketika Dia dikonfrontasi dengan seseorang, Tuhan aku ini kurang iman dan sebagainya. Tuhan berkata, kamu sudah dengar pengajaranku, kamu sudah ikut aku dari satu ilustrasi ke ilustrasi berikutnya, sudah lihat mujizat-mujizatku. It's time, percaya saja, kadang-kadang gak bisa diajari lebih lagi. Cukup saya beritahu begini, just believe, percaya saja. Kadang-kadang kita gak bisa konselingi orang, dia sudah tahu semuanya. Cukup sebuah instruksi, just believe. Ada hal-hal tertentu yang dalam misteri Allah tidak bisa diajarkan. Just believe. Tidak bisa diajarkan, cuman kalau sudah terjadi bisa disaksikan. Dengan nangis mungkin, dengan sukacita berkata, wow, pertolongan Tuhan tidak terduga. Aku ngalami ini loh. Ada hal-hal tertentu tidak bisa, tidak ada preview-nya. Kayak movie, kalau kita mau lihat, nonton apa namanya Avengers gitu kan, ada preview-nya dulu, berapa bulan sebelumnya udah muncul, kita kira-kira tahu antisipasi nanti movie-nya seperti apa. Nanti durasinya berapa jam dan sebagainya. Ada hal tertentu yang Allah akan lakukan di hidupmu, hai umat Tuhan, yang berkenan kepadanya, yang berterima kasih kepadanya, yang tahu diri di hadapannya, dan yang menyapa Dia Bapa. Ada hal tertentu yang pengkhotbah tidak bisa ajarkan kepadamu. Itu namanya misteri Allah, gimana Dia nanti akan menolongmu. Kasih ruang pada Tuhan. Instruksi saya cuma satu dari Roh Kudus. Just believe guys, just believe. Percaya saja. Allah akan menyatakan padamu semua indah pada waktunya. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Anda sudah lakukan terbaik untuk
bimbing yang namanya suami ketuan untuk pengaruhi, tapi dia tetap nakal. Tetap hancur-hancuran. Seluruh keluarga udah doa mau mesbah keluarga, gimana lagi? Semua udah dipersembahkan sebisanya. Sudah maksimal. Cuman minus satu, belum mati aja. Dalam perang melawan dosa belum mencucur darah, tapi Tuhan tidak mengendaki darahmu asal Anda sudah maksimal lakukan usaha. Satu titik, ketika hati Anda frustrasi, tidak bisa doa lagi, rasanya doa percuma, jangan ucapkan doa itu percuma. Jangan bela setan. Ada satu titik Anda sudah tidak bisa go on another mile, tidak bisa lanjut satu mil lagi, Anda sudah letih dan berkata, aku sudah berusaha dengan anak-anakku, suamimu tetap gitu, papanya anak-anak tetap gitu, gimana, apa yang harus kulakukan, apa yang harus kulakukan, dengarkan suara saya ini biar ngiang-ngiang dipakai Roh Kudus untuk menjadi rema bagimu. Pada waktu-waktu yang paling down seperti itu, ingatlah ini, percaya saja. Just believe. Tak bisa diajarkan. Just believe. Beberapa orang dengar suara saya sekarang, percaya saja, itu seperti ada sesuatu melompat, ada kangguru di hati. Anda tahu pergumulan Anda apa, tiba-tiba ada yang mencuat aja, just believe. Tiba-tiba Anda semangat lagi, bisa berdoa lagi. That's the Holy Spirit. Itu Roh Kudus. Dari ayat ini, pengkhotbah pun harus rendah hati. He doesn't have all the answers. We don't have all the answers. Kita tidak punya semua jawabannya. Ayat yang kita baca tadi itu, engkau sembunyikan, engkau nyatakan. Dengan kata lain Tuhan berkata, bahkan kepada pengkhotbah, leave me alone. I'll do this without your help. Lepas tangan, hai pengkhotbah, aku akan lakukan ini tanpa bantuanmu. Beritahu aja sama umatku, seperti Yesus beritahu kepada orang itu yang ragu. Percaya saja. Cukup. Kalau mereka percaya, mereka akan melihat kemuliaan Allah. Kan ada ayatnya, barang siapa percaya tidak akan dipermalukan. Percaya saja, kamu akan melihat kemuliaanku. Itu perkataan Yesus sebelum terjadi kesembuhan. Belum terjadi mujizat di kitab Injil itu. Amin Bapak Ibu Saudara. Ayat ini tidak bisa saya ajarkan lebih dari ini. Dan ada satu ruang dalam pekerjaan Allah, dalam hidupan setiap umatnya. Namanya His Mystery. The Mystery of God's Mighty Help. I cannot teach further than this. Saya tidak bisa ajarkan lebih dari ini. Tapi saya tekankan untuk Anda percaya saja. Katakan pada hati sendiri. Lus-lus seperti ini, katakan, just believe. Katakan, percaya saja. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saya sedang berbicara juga dengan yang live streaming sekarang, bahkan yang tidak live nanti setelah ini akan di recording, setelah ini akan di upload di sosial media segala. You know, kalau Anda mendengar ini, sekalipun gak live waktu Anda mendengarnya, ini live karena we have a live God. Kita punya, we serve a living God, kita melayani Allah yang hidup. Bagi Tuhan tidak ada masa lalu, masa sekarang, selama-lamanya itu sama, Yesus tak berubah. Jadi sekarang Tuhan berbicara kepada Anda, ada sebuah situasi, tidak bisa saya ajarkan solusinya, tapi Roh Kudus bicara ke hatimu saat ini, iman timbul dari pendengaran, only believe you shall see my glory, kata Tuhan. Percaya saja engkau akan melihat kemuliaan Allah. Percayalah Tuhan akan menolongmu. Haleluya. Ayat 26, ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Udah itu aja. Yang kita tahu bukan cara Allah bekerja. Ayat 26 ajarkan yang kita tahu hanyalah bagaimana kita berkenan kepadanya. Karena bagaimana kita berkenan kepadanya bukan misteri. Udah ditulis di Alkitab dari sejak Kejadian sampai Wahyu. Alkitab penuh dengan jalan-jalan hidup orang yang penuh dengan cerita hidup orang bagaimana mereka berjalan dengan Tuhan. Ayat yang ke-26 bukan misteri. Ayat 25 tadi. 25 ini, ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Berkenan itu bukan misteri. How to please God, bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan, itu sudah sangat basic sekali. Oke? Jadi tugasmu dan tugasku hanya berkenan. Memperbaharui akal budi kita dengan firman Allah, supaya kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang sempurna, mana yang berkenan, mana yang sempurna kepada Allah. Kehendaknya maksudnya. Pastikan kita tahu, 10 perintah Allah juga sudah jelas. Hukum mengampuni, hukum kasih. Tabur tuai, semuanya sudah ada kok. Jadi kita gak usah nabur yang salah. Berkenan pada Allah, di area ini jangan sampai Anda terkilir. Di area ini jangan struggle. Buat satu komitmen. Saya tidak mau bergumul di area yang jelas. Biar saya bergumul di area abu-abu. Di area jelas, lah kalau sekarang loh ya. Kalau kita A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, B. Alfabetnya aja salah. Semua tulisan kita juga akan salah kaprah.
Anak kecil tidak boleh struggle, makanya dibuat nyanyian. Supaya ABC alfabet itu sudah di luar kepala. Matematika juga sama. 1 + 2 + 2 adalah 4. Jangan bingung antara tambah dan kali. Meskipun 2 × 2 juga adalah 4. Jangan beda dengan bagi, juga ngerti. 2 × 2 itu 1. Jangan sampai kali, bagi, dan tambah itu bingung. Itu dulu sebelum ke kalkulus, sebelum ke sesuatu yang jauh lebih susah. Banyak orang Kristen masih struggle di area ini, berkenan. Diulur-ulur waktu. Tuhan udah bilang dari dulu loh, aku gak suka dengan itu. Terus lanjut 5 tahun kemudian, terus hidup dalam dosa. Berhentilah, itu keputusanmu. Yang keputusanmu, kunci udah di tanganmu, jangan minta tolong sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah kasih kunci, itulah pertolongan. Hal yang sudah harusnya kita lakukan dulu, kita ulur hingga hari ini, cepat putuskan. Ya Tuhan, aku tidak mau lagi kepahitan. Udah gak usah lagi berperang dengan roh jahat. Itu keputusan hatimu. Baca Alkitab masih bolong-bolong. Bayangin, Alkitab aja bacanya bolong, gimana waktu jadi pedang? Kita itu harus struggle-nya bergumul saat Alkitab jadi pedang. Karena pedang-pedangan pasti kalau orang main anggar sekali-kali dia kena tusuk juga. Tidak ada tentara Tuhan itu yang mulus. Dalam pergumulan kita sehari-hari, belum lagi yang untuk orang lain, kita pasti akan berdarah-darah. Tapi saya tidak mau berdarah-darah di saat teduh. Oh, saat teduh aja berdarah-darah. Kalau guru tidak tahu kencing gimana dengan muridnya. Kalau guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Basicnya harus jelas dulu. Saya tidak mau berdarah-darah saat teduh. Saya tidak mau bolong-bolong. Kalau saya sudah jadi ikut Kristus 27 tahun, masih harus diingatkan, ayo sudah saat teduh enggak? Aduh, kalau saya sudah di usia SMA tapi enggak bisa spell alfabet, saya enggak, masih bingung antara kali dan tambah. Bukankah kitab Ibrani penulisnya berkata begini, harusnya dari usia kamu sudah jadi guru semua. Tapi sampai sekarang masih harus dikasih susu. Enggak bisa makanan keras. Makanan keras itu bukan bicara tentang dibentak-bentak, korban marah-marah, bukan. Makanan keras itu adalah hal-hal yang lebih serius dari itu. Hal-hal yang lebih berbobot. Bapak, ibu, saudara, a lot of things in your life, ada banyak hal dalam kehidupan kita itu berupa kebingungan segalanya itu cuma karena keputusan yang diulur. Berhenti. Kembali kepada hal-hal yang sederhana, jangan bergumul di sana. Oke? Cepat maju. Cepat maju. Di sini dikatakan, sebab Bapak, itulah yang berkenan kepadamu. Di area yang dasar, jangan struggle atau bergumul lagi. Buat keputusan, tahun ini aku harus mulai dewasa. Aku harus mulai dewasa, Rani. Tidak ada orang bisa menolong aku kalau aku terus mengasihani diri sendiri. Tidak ada orang yang bisa menolong aku kalau aku benar-benar kecewa sama manusia. Tidak ada. I make a decision today. Saya tidak boleh bolong di ini. Mataku tertuju kepadamu, Yesus Kristus. Udah. Setelah Anda ngomong gitu, akan terjadi peperangan rohani. Bayangin kalau itu aja tidak genah, tidak benar. Pasti senantiasa kalah dalam peperangan rohani. Bapak, ibu, saudara, di area berkenan kepada Allah, jangan goyah lagi. Karena hidupmu ke depan mau dibangun oleh Tuhan. Dan hidupmu akan jadi berguna untuk Tuhan. Amin, Bapak, ibu, saudara. Coba pikirkan sekarang, renungkan. Kira-kira di area apa ya Anda selama ini plin-plan? Di area apa? Di area apa sekalipun dengar khotbah 20 tahun tetap tidak berubah? Maybe the problem is no longer demon spirit. Masalahnya bukan lagi setan. The problem lebih kepada indecisiveness atau ketidakadanya keputusan di dalam hati Anda. Bapak, ibu, saudara, di area berkenan, jangan tawar-menawar lagi. Mulai hari ini. Saya pernah mengalami kelepasan 27 tahun lalu, kelepasan pelayanan, kelepasan saya cukup mengerikan. Berhari-hari. Ya, ada di biografi saya, jadi saya tidak perlu ceritakan. Tapi sungguh-sungguh saya bebas dari cengkraman setan di doa pagi hari Sabtu jam 9. Di antara om-om dan tante-tante jumlah tidak ada 20. Di sana saya mengambil keputusan pergumulan dalam jiwa saya hebat. Anak umur 18 tahun. Saya berkata, from now on, saya cuma bilang, aku tidak mau kamu lagi setan. Aku tidak akan melayani kehendakmu lagi. Detik itu juga, itulah Sabtu merdeka saya. Saya mengalami pembebasan, kelepasan terakhir.
Kalau saya masih main-main dengan setan, main-main dengan perasaan, sampai kapanpun saya tidak akan bebas, mau didoakan sama orang yang paling diurapi juga percuma. Decision is yours. Kecuali kalau sana gak waras, kalau gila dan telanjang bulat ngomong sendiri, gak bisa diajak bicara, ya kita usir setannya dulu. Tapi kalau kita masih bisa berpikir dan membuat keputusan, punya pilihan, pastikan di area berkenan, pilih Tuhan. Jangan pelin-pelan. Aku memilih untuk mengasihi. Gak tahu gimana caranya mengampuni nanti. Sehari-hari gimana lihat orang itu yang aduh menjengkelkan sekali. Mungkin di dalam keluarga, mungkin pasangannya sendiri. Itu urusan nanti. Pokoknya my heart decides. Pokoknya hati saya akan decided dulu. Hati saya akan memutuskan hari ini. Bahwa aku hari ini akan berjalan ke arah Tuhan. Setan, aku gak mau kamu. Dan Tuhan akan mulai tolong kita. Tuhan akan mulai tolong kita. You have to decide. Di area berkenan harus decisive. Harus tegas. Harus memutuskan. Jangan diulur, jangan menanti. Sana nanti ke depan masih ada perang. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi karena itu Bapak Ibu Saudara, mari renungkan sendiri di area mana selama ini Anda ulur-ulur janji sama Tuhan Yesus. Di area mana setan mempermainkanmu dan Anda dipermainkan dengan perasaan. Bangkit di area itu, aku mau berkenan. Titik, aku mau berkenan. Di area ini aku harus menang. Aku harus berkenan. Aku mau berkenan, aku harus menang. Aku mau berkenan, aku harus menang. Nothing you can, setan kamu tidak bisa melakukan sesuatu untuk menghalangi aku. Tidak ada yang bisa menghalangiku. Aku mau berkenan, aku mau menang di area ini. Aku bosan putar-putar di padang gurun 40 tahun atau 4 tahun ini. Ini adalah khotbah yang memberi Anda PR. Makanya Tuhan berkata gini loh. Siapa yang mendengar firman Tuhan, apapun yang dia lakukannya berhasil. Siapa yang merenungkan firman. Firman itu waktu didengar belum perenungan. Catat, masuk di hati, pulang, direnungkan, jadi kenyataan. Ini adalah khotbah yang akan menjadi PR buat Anda. Tolong pulang pikirkan. Area satu aja, pikirkan satu area, jangan banyak. Just one area, ya. Nenek moyang segala masalah hatimu, di area itu, ambil keputusan tegas hari ini, ku telah mati, dan akan ku tinggalkan cara hidupku yang lama. Di area ini, aku akan menang. Di area ini, aku mau berkenan kepada Tuhan. Katakan amin. Amin. Kita lihat sekarang ya, ayat 27 yang terakhir, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku. Saya paling suka kalau orang ngomong begini. Yesus tidak membual, karena dia sungguh-sungguh punya. Kalau begitu semua masalah saya sudah ada solusinya nih. Kalau Tuhan ngomong gini, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku. Kita punya juru selamat, imam besar. Kita punya dewan perwakilan di sorga. Kita punya Tuhan yang menuntun hidup kita, yang punya segala. Segala sesuatu sudah diserahkan oleh Bapa di bawah kakinya. Saya suka sekali. Tuhan sudah punya jawaban untuk setiap pergumulan kita. Katakan amin. Dan tidak seorang pun mengenal Allah selain Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Anak. Dan orang yang kepadanya Anak itu berkenan menyatakannya. Saya garis bawahi kata, tidak seorang pun mengenal Bapa. Saya garis bawahi kata, mengenal Bapa. Waktu saya baca ini, kalau kita dalam pergumulan dan masalah, target tertinggi kita bukan keluar dari masalah atau bahkan kemenangan. Kalau Anda sedang dalam pergumulan, doa utama Anda itu bukanlah solusi untuk persoalan. Karena mudah, enggak usah ngerengek-ngerengek. Tuhan sudah punya solusinya, segala sesuatu sudah diserahkan kepada-Ku. Enak. Tuhan itu one stop solution. Yesus itu. Segala sesuatu, satu perhentian solusinya pada Tuhan Yesus. Dialah Alfa, kita datang ke Dia dulu, segala sesuatu akan dibuka pintu berikutnya. Dialah Omega, berakhirnya di Dia. Tuhan kasih ruang di tengah itu untuk misterinya. Divine koneksi-koneksi ilahi, nanti ketemu sama siapa, kebetulan terjadi, lalu ada orang yang belas kasih, lalu dikasih pekerjaan. Lalu tiba-tiba nanti ada perbaikan, tiba-tiba ada orang yang bertobat, berubah sifat. Di tengahnya, datang ke Tuhan itu tidak pernah salah. Alfa, dialah permulaan, dialah Alfa. Kalau datang ke Tuhan dulu, solusi berikutnya itu tinggal dibuka pintu sama Tuhan. Buka sendiri, semua indah pada waktu. Buka. Ujungnya selalu Tuhan Yesus lagi, dialah Omega. Jadi saya tidak pernah doa untuk solusi masalah saya, karena Dia sudah punya semua solusinya. Bukankah Tuhan Yesus sendiri yang berkata, segala sesuatu sudah diberikan kepada-Ku,
Easy kan? Lalu doa untuk apa kalau kita dalam pergumulan? Pergumulan ringan atau berat? Saya doa untuk mengenal Bapa. Setiap musim hidup saya ingin tangkap isi hatinya. Sebab anak, tidak ada seorang pun mengenal Bapa kecuali anak itu berkenan menyatakannya. Saya kalau dalam sebuah problema, masalah, saya selalu tanya gini, Lord, mungkin kalau Engkau izinkan ini terjadi dalam kehidupan saya, dalam musim hidup saya ini, pasti untuk mengajarkan hati Bapa kepada saya. Hati Bapa untuk saya. I want to know your heart. I want to be more like you. Aku ingin menjadi sepertimu. Jangan kejar solusi. Solusi itu bonus. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Jangan cari solusinya. Segala sesuatu ditambahku, bukan padamu, itu solusinya. Makanya kalau Tuhan Yesus ajarkan doa gini, Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah namamu. Hatimu harus beres nih, kata Tuhan Yesus. Datanglah kerajaanmu. Cari dulu kerajaannya dan kebenarannya. Datanglah kerajaanmu. Sinkron kan? Doa itu datanglah kerajaanmu. Target tertinggi adalah mengenal hati Bapa dalam situasi yang saya hadapi. Kalau saya kenal hati Bapa dalam situasi saya hadapi, wow, mudah untuk saya melakukan kehendaknya. Mudah untuk saya melihat kehendaknya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Kalau yang saya cari adalah kebenarannya dan kehendaknya, kebenarannya, segala sesuatu ditambahkan. Jangan tuntun aku ke dalam pencobaan, bebaskan aku dari segala yang jahat, beri aku rezekiku hari ini. Itu nyusul semua. Salah doa orang kalau dalam problema. Kapan keluarnya? Gimana keluarnya? Pertanyaan kita bukan how, where, what. Harus pertama-tama who. Bukan bagaimana, apa, kapan Tuhan. Harusnya siapa? Siapa yang harus ku kenal melalui pengalaman hidupku sekarang ini? Aku ingin mengenalmu. Kuasa kebangkitanmu. Dipersatukan dengan kematianmu. Disalibkan dagingku, enggak apa-apa. Tapi aku mau mengenalmu. Nyatakan Bapa melalui situasi hidupku. Reveal the Father to me. Itu dia. Karena keluar masalah bukan target utama. Target utama kita masuk ke sorga. Menjadi serupa dengan gambar rupanya. Saya enggak mau loh ya cuman punya sesuatu memperoleh seluruh hidup tapi menyangkali kehilangan nyawanya. Segala sesuatu yang kita miliki ini, keluar masuk masalah, keluar menang masuk lagi, tambah kaya, tambah kuat, tambah sehat, sakit lagi, lalu sehat lagi dan sebagainya. Ujungnya itu surga. Yang harus saya siapkan bukan ini, tapi ini. Ini harta terbesar, bukan uang, harta merah, perak dan permata. Ini adalah menjadi serupa dengan gambarannya. Jadi saya minta setiap musim hidup saya, up atau down, tebal atau tipis, lembah atau bukit, mengerjakan kebaikan dalam diriku, menjadikan aku lebih mengenal Bapa-Ku di sorga. I think that is my greatest goal in life. That should be all Christian, menjadi seharusnya menjadi goal tertinggi setiap orang Kristen di atas muka bumi. Mengenal Bapa. Bapa surgawi, ajarku mengenal segala betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti segala betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu. Bersyukur I Olsan tadi. Karena rencanamu indah bagiku. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Ini goal kita tertinggi. Bapa surgawi, buatku mengerti sebetapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi, yang baik maupun yang buruk, di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu.
karena rencanamu indah bagiku. Semua yang terjadi, mau kaya, mau miskin, sehat, sakit, di dalam hidupku, ajarku menyadari kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Sama-sama berdiri kita nyanyikan lagu ini. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasihmu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasihmu padaku. Semua yang terjadi, semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagi. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagi. Musik saja. Inilah waktunya kita masuk di dalam masa-masa ministry time. Tempat depan akan dibuka untuk misteri Allah, yaitu kuasa doa. Saya yakin kalau saya disuruh khotbah begini, pasti ada orang-orang dalam pergumulan serius di sini. Baik rumah tangga, pekerjaan, keuangan, kesehatan, atau apalah ya, atau hubungan dan sebagainya. Tempat ini terbuka, di depan ini terbuka untuk misteri Allah terjadi, misteri pertolongannya, yaitu kuasa doa. Datang aja dengan rendah hati. Sapa dia Bapa, dan akui dia adalah Tuhan atas hidupmu. Cukup, bawa kesalahanmu ke altarnya, dan katakan I'm sorry. Dan biar Tuhan mulai hari ini menuntunmu. Paling tidak Anda hari ini mengambil keputusan untuk berkenan. Selanjutnya jalani, apapun konsekuensinya, Immanuel, Tuhan akan menyertaimu. Minta sama Tuhan, untuk minta sama Tuhan hatinya, bukan solusi untuk masalahmu dulu. Minta sama Bapa hatinya, kasih aku Bapa, hatimu Bapa. Aku ingin mengenalmu, percayalah niscayalah. He'll be responsible over you. Dia akan bertanggung jawab atas kehidupanmu. Sebab Tuhan Bapa tidak pernah membuang anak-anak yang sah. Tidak pernah diperlakukan sebagai anak-anak gampang. Tuhan mengasihimu. Kalau di sini ada orang-orang yang sekarang sedang bergumul dengan sesuatu, come forward. Bawa barang pribadinya, tidak ada penghakiman dalam rumah Allah. Jangan ditinggal ya, belongingnya, barangnya. Majulah ke sini, we pray. Ini bukan show, ini adalah pertolongan Tuhan. Mari maju ke sini sekarang. Tuhan mengasihimu. Haleluya Bapa surgawi. Bapa surgawi, ajarku. Yang live streaming di setiap satelit, juga di setiap gereja lokal. Maju ke depan. Tarakan juga sama, maju ke depan kalau ada orang-orang yang membutuhkan doa saat ini. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasihmu padaku. Semua yang terjadi, semua yang terjadi, just believe, percaya saja, only believe. Ajarku menyadari kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Bapa surgawi, Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasihmu. Bapa surgawi, Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasihmu padaku.
bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah banget. Semua yang terjadi, semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagi. Karena rencanamu indah bagi. Mari kita angkat tangan kita. Oh haleluya. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Sama-sama katakan aku berserah. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus. Bapa, Engkau sangat mengasihi kami. Thank you untuk segala sesuatu. Hari ini Engkau berbicara kepada umat-Mu, biar pulang kami merenungkan firman dan bertumbuh di dalamnya. Jemaat dan domba-domba, anak putra-putri Tuhan Yesus yang dikasihi, mari mengangkat tangan, terimalah berkat dari Allah Bapa-Mu, kasih karunia dari Yesus Tuhan-Mu, dan pengurapan dari Roh Kudus sahabat-Mu menyertai hidup-Mu. Dari satu kemenangan pada kemenangan berikutnya. Dan menangkap hati Bapa senantiasa setiap langkah. Pulanglah membawa berkat dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati.